Ya, terus tunjuk Mbak, tunjuk aja. Mbak Maripah, ini motornya kejadiannya hilangnya itu persisnya hari apa dan jam berapa, Mbak? Semalam dong, hari Jumat, abis Isya. Abis Isya ya, sekitar ya, abis Isyaan ya? Kronologi seperti apa sih, Mbak? Ya, saya mau main ke rumah teman saya, terus saya masuk ke dalam. Saya nggak lama, saya parkir di depan gang. Nggak lama saya masuk ke rumah teman saya keluar, tiba-tiba motornya udah nggak ada. Berapa menit, Mbak, itu keluar kira-kira? Ditinggal ke dalam? Enggak. Ada 10 menitan deh, orang gak lama. Mbak, itu pas kejadian itu dikunci stang atau seperti apa, Mbak? Dikunci stang itu. Oh, udah dikunci stang tutup ya. Memang kondisi pada saat itu gimana sih, Mbak? Di situ emang kayaknya lagi agak sepi sih. Gitu. Cuman pas udah kelarnya tuh ada ibu-ibu sih yang lihat, katanya orangnya bertiga terus rapi, pakai helm. Cuman Berarti bertiga orangnya ya, tiga orang ya? Sih, katanya. Kata ibu-ibu itu orangnya itu bawa motor juga atau gimana, Mbak? Bawa motor. Oh, dia bawa motor juga? Iya. Oh gitu, berarti dia bonceng tiga gitu ya? Iya. Soal balik lagi ke soal saksi tadi, itu berarti berdasarkan keterangan saksi itu ada sekitar tiga orang ya? Iya, katanya ada tiga orang, pakai helm sih rapi-rapi. Gitu. Mbak, mungkin terakhir, Mbak, harapannya seperti apa, Mbak? Ya, semoga ketemu, bisa balik lagi. Bisa balik lagi ya, Mbak? Iya, semoga masih di jepit. Mbak, tapi ada rencana buat laporan ke polisi nggak sih sampai sekarang? Nggak ada ya?